Bila berada dalam satu situasi bersama dengan orang kira kita bercakap, ada baiknya untuk kita jalin hubungan. Kerana hadis mengatakan khairukum man ya'laf wa yu'laf. Orang yang paling baik adalah orang yang mudah untuk didekati dan mudah untuk mendekati. Tinggal lagi bila kita melihat dalam program pertemuan itu, apakah ia satu benda yang baik, yang penting untuk kita ungkapkan atau tidak. Bahkan kadang-kadang kita terpaksa menyebut tentang aurat orang. Sebagai contohnya, Nabi SAW telah pun menjelaskan kepada seorang wanita bernama Fatimah, seorang gadis bernama Fatimah yang minta daripada Rasulullah merujuk isu bagaimana pinangan seorang lelaki bernama Muawiyah. Bukan Muawiyah Nabi Sufyan, ya. Dan ini bukan Fatimah binti Rasulullah, ni Fatimah yang lain. Fatimah ni nama glamour bagi orang Arab lah. Jadi Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pandangan Nabi terhadap Muawiyah? Maka Nabi menjawab, fadrabul nisa, ini lelaki di kaki pukul. Dalam hadis mengatakan, yang lain mengatakan, falam yudha' asa, dia tak pernah letak rotan ataupun kayu daripada bahunya, menunjukkan bahawa dia sentiasa pukul orang. Jadi ada ketikanya kita kan bercakap. Itu sebab kata seorang, ya, kalau kita perhatikan yang dikemukakan daripada asar, bahawa merupakan kata-kata seorang Nabi, Nabi Daud AS, kalau tak siap saya, bila Nabi Daud berkata, in kana kalam min fidda fa sukun min zahab, ada ketikanya berkata itu merupakan perak, diam itu emas. Ini patah yang orang putih ambil sebenarnya daripada Nabi Daud AS, seperti kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Jadi kita perhatikan, apakah perlu kita berkata atau tidak? Kalau dah ada orang yang pakar dalam bidang itu dan dia menjawab, memberitahu, maka memadai itu kita diam. Contoh kita bertemu pada hari raya, ada adik-adik kita merupakan orang bijak dalam bidang muamalat, contohnya banker ke, orang memang latar belakangnya ekonomi ke, dia bercerita. Kita ni mungkin belajar tak sampai ke bidang itu. Maka mereka bertanya, kenapa keluar masa ekonomi kita yang tak ada kena-kena nak bercakap pula? Maka ini yang tak betulnya. Kita yang lebih pula. Kita jumpa orang handsome macam nak ini, cerita macam mana nak awet muda. Takkan orang macam saya pula nak jawab macam ni. Jadi keperluan untuk penjelasan kepada perkara itu kita lihat. Dan magicnya dalam Islam ni, kalau kita perhatikan, Nabi mengajar kita, ala ruahu junudu mujannada, ma ta'arafa minat kalam, ma ta'arafa minat kalam, ma ta'arafa minat kalam. Dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim, bahawa jiwa ni diibarat tentera yang bersatu, yang berbaris-baris. Jadi kalau kita dalam satu situasi, kita melihat oleh ngam ni orang itu, maka kita rasa kita nak bercakap, nak beri pandangan yang memberikan kebaikan kepada orang. Tapi ada ketikanya, ada kadangnya kita duduk, walaupun adik-beradik, orang yang ada talian darah sekalipun, tapi kena lainnya direction hidup, kita rasa saya pun tak reti nak cakap apa benda. Rasa macam berada di atas bara, umpamanya nak bangun, nak tinggal ke tempat itu. Ini satu sikap manusia. Kerana apa yang kita jadikan target dalam hidup akan membentuk peribadi kita dan juga menyebabkan keserasian kita dengan orang kiri kita sebenarnya. Jadi kita pulang, ada perkara itu perlu dan penting untuk kita jelaskan, maka kita jelaskan. Tapi kalau perkara itu tidak memberi apa-apa kebaikan, seperti yang telah dikategorikan tadi, bercakap itu ada empat bentuk. Mudarat ada, tiada manfaat, elakkan. Manfaat banyak, mudarat tidak ada. Kena buat. Ya, umpama kita tengah sembahyang saya pun, tiba-tiba ada orang, mungkin ada orang buta lalu di satu tempat, mungkin jatuh dalam lubang. Maka bercakap pada masa jadi wajib, kalau tidak jatuh dia. Jadi ada yang mudarat dan manfaatnya sama banyak. Berilah kepada orang lain untuk berkata, untuk mengelakkan tersilap. Kerana nanti kita akan tergelincir dan masuk ke dalam fudul kalam. Kadang bidang bukan bidang kita, kita bercakap mungkin akan menimbulkan masalah. Yang keempat, tiada apa-apa padanya. Tiada kebaikan, tiada keburukan. Maka elakkan, itu pun bahaya bagi kita, tinggal 1/4 saja nampaknya. Jadi yang kedua tadi, ketika kita berada bersama dengan orang yang mulutnya celupa, yang mulutnya bercakap benda-benda tanpa mengambil kira hal haram. Kalau kita berada dalam situasi itu, kita boleh ambil dua peranan. Pertama, al-ma'ruf nahi munkar. Mesti kita tegur, mesti kita betulkan. Seperti yang berlaku kepada, sebagai contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari dia bersama dengan Ali bin seorang sahabat dia, dekat muhadifin, Ibn al-Madini. Bahawa beliau bergurau dengan Imam Ahmad, berkata kepadanya, saya tak ambil pada siapa pun, tapi kalau syaitan bagi, saya ambil. Allah. Ini gurauan. Maka Imam Ahmad yang sangat warak dan terkemuka itu mengambil keputusan untuk punya hazim ni, hazim mana tegas dengan Imam Ahmad. Maka dia kata, aku demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan kau. Kerana kau bercakap dengan tak sepatutnya, kau dengan syaitan. Sehingga syaitan itu mahu sebab manusia. Maka terkejut sahabatnya, berkata, boleh aku minta aku bergurau. Engkau tak bergurau dan mula seperti ini. Maka kita kena ambil peranan untuk buat teguran. Ya, langkah baiknya kalau setiap kita ambil peranan ini. Termasuk ustaz-ustaz saya pun, kadang-kadang ustaz pun manusia. Kita mengajar setempat dan kita berkata benda-benda yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang dalam khutbah Jumaat kita bercerita benda yang tak sepatutnya. Orang datang, orang tidak faham isu itu. Maka menjadi tanggungjawab untuk kita tegur. Tegur dengan hikmah, ustaz. Saya suka ceramah ustaz, tapi saya rasa ustaz silap kat sini. Saya beri pandangan.
maka saya elakkan cerita benda macam ni sebab macam belakang orang. Contoh, maka kita kena ambil peranan. Bukan saja untuk celupa, bahkan dalam perkara-perkara yang tak perlu, kita boleh tegur. Tapi seandainya, kalau teguran kita tu akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, maka kita tidak boleh terlibat dalam perkara tersebut. Mungkin berikan impak yang negatif. Mungkin ada setengah-setengah pihak yang kalau kita laporkan keburukan tersebut, nanti akan beri mudarat yang besar kepada kita. Maka tentuannya menjelaskan ini namanya fiqh. Fiqh ini berarti bagaimana kita meletakkan diri kita dalam situasi yang betul dan bertindak dengan cara yang betul. Namanya hikmah, orang yang bijaksana. Dulu ketika Mongol datang menyerang umat Islam di Syria, sebagai contohnya Damsyik, Dimashq, maka kerana mereka melakukan buatan-buatan haram, bagi contohnya minum arak dalam masjid, membunuh orang dalam masjid, maka ketika buatan mungkar itu berlaku, para ulama tidak mampu untuk menegur. Kerana menegur memberikan impak yang lebih buruk, iaitu mereka akan dibunuh. Maka berakhirlah orang-orang ilmuwan di Damsyik itu, Dimashq sebagai contohnya. Jadi kita melihat pada situasi, andai kita mampu untuk mengubah, kita ubah. Kalau kita melihat benda itu kita tak lewat, kita doa seperti yang disebut oleh Imam Ghazali, Allahumma inna hazza munkar la uhibbuhu wa la akbir ala taghyirihi, wahai Tuhan, ini perkara kemungkaran, tapi aku tak mampu lah ya Allah, aku nak betul ke benda ni, memang aku tak mampu, aku menyerahkan urusan ini kepadamu dan aku tidak mampu untuk mengubahnya, aku mohon keampunan penuh itu kesilapan-kesilapan, kekurangan-kekurangan aku. Jadi dua keadaan, sama ada kita kena mencela dan betulkan amat boleh mungkar. Tapi kalau kemudaratannya lebih besar kepada kita dan orang keliling kita, tinggalkan dan doa kepada Allah SWT. Yang ketiga berkaitan dengan Al-Mutakallimatu Bil-Quran. Al-Mutakallimatu Bil-Quran. Perempuan ini hidup pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Maka dia sentiasa berkata semuanya yang merujuk kepada Al-Quran. Sehingga detik-detik terakhir dia untuk berpisah daripada Abdullah bin Abbas pun, dia pergi ke untanya, Abdullah bin Abbas terkejut melihatnya. Semua perkataannya daripada Al-Quran. Subhanallah. Semua kataannya di Quran. Akhirnya bila dia dah bergerak untuk pulang, dia pun sampai kat untanya, Abdullah bin Abbas yang tercengang kebingungan melihat orang seperti ini, dia tengok je perempuan ni beredar. Dia tengok, oh, perempuan tak boleh sebenarnya kan. Tapi kerana kebingungan yang amat sangat, tak pernah aku jumpa orang macam ni. Perempuan itu pergi ke untanya untuk dinaiki. Maka perempuan itu pati, Abdullah bin Abbas melihatnya, dia berkata, dia baca ayat daripada surat Nur, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum zalika azka lahum. Ayat 31 surah An-Nur. Wahai Allah berfirman kepada orang-orang lelaki macam kamu, tundukkan pandangan daripada melihat orang perempuan. Sehingga ayat-ayat terakhir, waktu terakhir, Nabi kata Allah, semua sampai yang terakhir sekalipun diingatkan aku lagi kepada ayat Allah SWT. Jadi kalau kita jadi orang seperti itu, memang satu kelebihan. Zalika fadlu minallah, itu satu kelebihan daripada Allah. Tak semua orang ada keupayaan seperti itu. Tapi seandainya kita membaca daripada Al-Quran, kita jadi orang yang saleh, orang yang ada paduan masa ke semasa, insyaAllah perkataan-perkataan yang terbit mulut kita adalah perkara-perkara baik. Dan Allah menyatakan banyak tempat dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'alakum furqanan, kalau kamu taqwa pada Allah, nanti Allah akan ajar kamu. Wattaqullaha yu'allimukumullah, taqwalah pada Allah, nanti Allah ajar kamu perkataan-perkataan yang baik-baik, perkataan yang menjadi rawatan kepada orang yang penyakit, orang yang sempit dadanya menjadi senang. Bahkan ada satu cerita da'i Imam Malik bin Anas lah yang terkemuka di Madinah. Handsome, orang yang putih, kuning tinggi, bajunya putih. Kalau kita berada dekatnya, dah bau harum yang amat sangat. Imam dari Hijrah, Imam bumi penghijran Nabi kita Muhammad SAW, dipanggil Imam Malik. Imam Malik berkata, dalam hidup ini kadang-kadang hati aku serabut, kusut. Dia panggil hamun. Hamun ni makna rasa macam resah. Maka apa aku buat? Aku akan mencari seorang tabi'i namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Memadai bila aku pergi saja ke majlisnya, aku melihat saja wajahnya, mendengar saja kata-katanya, hilanglah semua keserabutan dalam hidup aku kadang-kadang berminggu-minggu. Hanya dengan mendengar kata-kata? Hanya mendengar kata-katanya, hanya melihat wajahnya. Jadi tuan-tuan, kita pohonlah kepada Allah supaya kita menjadi seperti ini. Kita kata kita kebaikan, nasihat kita dengari orang, anak-anak kita berubah dengan apa yang kita pesan. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian mereka. Ustaz, terima kasih atas...